Gempa bumi dengan kekuatan 7 skala Richter kembali mengguncang Lombok dan daerah sekitarnya. BMKG melaporkan gempa bumi dengan kekuatan 7 skala Richter dengan pusat gempa di laut 30 km timur laut Lombok Timur Nusa Tenggara Barat pada kedalaman 10 km terjadi pada Minggu 19 Agustus 2018 pukul 21.56 waktu Indonesia bagian Barat. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Gempa ini melengkapi rangkaian gempa yang terjadi dari siang. Dua gempa masing-masing berkekuatan 5,4 dan 6,5 terjadi hanya dalam selang waktu 4 menit, yaitu pada pukul 11.06 waktu Indonesia Barat dan 11.10 waktu Indonesia Barat. Warga di Mataram berhamburan keluar rumah. Begitu pula para pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian di Lombok Timur dan Lombok Utara. Pada sore hari sekitar pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah, gempa bermagnitud 4,9 mengguncang wilayah Lombok Utara dan sekitarnya. Pusat gempa berada 23 km ke arah timur laut Lombok Utara pada kedalaman 10 km. Sebelumnya, gempa berkekuatan 6,2 terjadi pada 9 Agustus 2018. Gempa ini menyebabkan ratusan rumah dan bangunan rusak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Barat mencatat, hingga saat ini sekitar 483 orang meninggal dunia sejak gempa berkekuatan besar terjadi sejak 29 Juli 2018. Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melakukan konfirmasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengetahui dampak gempa. Guncangan gempa dirasakan keras di Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Lombok Barat, dan Kota Mataram selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 detik. Gempa dirasakan sedang di Bali, seperti di Jembrana, Kota Denpasar, Karangasem, Badung, Gianyar, Bangli, Kelungkung, dan Buleleng selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 detik. Gempa juga dirasakan ringan di Jawa Timur bagian timur dan juga di Makassar. Untuk mengetahui penyebab gempa berkekuatan 7,0 skala Richter yang kembali mengguncang Lombok pada Minggu malam, berikut ulasan wawancara dengan Kepala BMKG Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya pemirsa, Lombok kembali diguncang gempa berkekuatan 7,0 skala Richter tepatnya tadi malam 19 Agustus 2018. Dan saat ini saya sudah berada di kantor BMKG Provinsi Nusa Tenggara Barat dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala BMKG Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Agus Rianto. Kita wawancara sedikit pemirsa, Pak Agus mungkin bisa dijelaskan fenomena alam yang terjadi beberapa minggu ini agar masyarakat tidak resah. Kira-kira seperti apa Pak, mengapa kembali lagi terjadi gempa susulan berskala yang cukup besar 7,0 skala ya. Richter? Jadi di BMKG mencatat adanya gempa susulan pada hari Minggu kemarin 19 Agustus. Yang pertama itu pada pukul 12.06 dengan kekuatan 5,4. Kemudian berselang 4 menit, kembali lagi kita merasakan gempa susulan kedua dengan kekuatan 6,5. Ini merupakan rangkaian dari gempa susulan yang merupakan rangkaian dari gempa utama dari kekuatan 7,0 yang terjadi pada tanggal 5 Agustus yang lalu. Dan pada malam harinya terjadi lagi gempa yang cukup signifikan yang kita rasakan hampir di seluruh pulau Lombok, bahkan mematikan jaringan listrik seketika, itu memiliki kekuatan 7,0. Lalu ada pemutakhiran data dari BMKG dan didapatkan kekuatan gempanya magnitude 6,9. Dan pusat gempa ini berbeda dengan gempa yang pertama tanggal 5 Agustus, sehingga dengan melihat gempa-gempa susulan yang menyertainya, di mana lebih berada condong ke arah timur, sehingga kami menyebutkan bahwa gempa 6,9 yang sudah diputakhirkan itu sebagai gempa yang baru. Demikian. Kemudian terkait dengan banyaknya informasi yang beredar, khususnya di laman Facebook terkait pergerakan Fiji, ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit Pak ya. Mengenai hal itu. Yang muncul di media sosial saat ini lewat fanpage ya dari Facebook itu yang pertama sudah kita bantah lewat pernyataan resmi dari BMKG dan
Perlu diketahui bersama bahwa informasi gempa adalah kewenangan dari institusi resmi di Indonesia, yaitu BMKG. Sehingga dihimbau kepada masyarakat secara umum untuk lebih memperhatikan dan mencari informasi-informasi terkait kegempaan melalui media sosial yang dimiliki oleh BMKG, website, bahkan Twitter, ya, juga Facebook dan Instagram yang ada demikian. Pak, mungkin bisa jelaskan sedikit, kan BMKG punya alat nih Pak ya untuk memprediksi, mungkin kalau ada prediksi cuaca, apakah kalau gempa ini bisa diprediksi atau seperti apa Pak, mungkin bisa dijelaskan? Iya, sampai saat ini belum ada alat, teknologi, bahkan keilmuan yang bisa memprediksi kapan sebuah gempa itu akan terjadi. Bahkan negara secanggih Amerika, Jepang sekalipun masih belum mampu mengenai di mana dan berapa besar sebuah gempa itu terjadi dapat didekati dengan pendekatan-pendekatan ilmiah, dapat dipelajari. Tapi mengenai kapan gempa itu akan terjadi, sampai sekarang kita belum bisa memprediksi atau meramalkan kejadian suatu gempa. Demikian. Seperti itu ya. Terakhir Pak, mungkin himbauan sedikit untuk masyarakat seperti apa-apa yang harus sebaiknya mereka lakukan jika terjadi kembali gempa. Tentu dengan kejadian gempa signifikan yang terjadi dalam kurun waktu hampir 3 minggu, ada kurang lebih 6 gempa besar, tentu akan berdampak pada kondisi bangunan, terutama rumah-rumah penduduk. Himbauan kami BMKG supaya masing-masing dapat melihat sendiri kondisi rumahnya dan memperhatikan jika memang kondisi bangunannya sudah tidak layak dan mulai kelihatan ringkih, sebaiknya tidak kembali ke dalam rumah, kembali ke tempat pengungsian atau membuka tenda di halaman, jauhi dari bangunan. Dan bagi mereka yang ada di daerah-daerah pegunungan misalnya, untuk tidak berada atau menjauhi dari pebukitan tersebut, karena dikhawatirkan adanya gempa-gempa susulan lainnya menyebabkan timbulnya longsor. Demikian. Baik. Ya pemirsa, demikian tadi penjelasan singkat oleh Kepala Kantor BMKG Mataram. Demikian saya Taraman melaporkan dari Kantor BMKG untuk GetTV. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan GetTV.